aku bakalan nge-share parfum-parfum yang emang aku pake dan aku suka. Dan aku bakal ngerekomendasiin ini ke kalian semua. Harganya super affordable dan wanginya menurut aku bakal masuk ke semua kalangan atau ke semua orang. Dan ini adalah parfum dari Sweet Sal Baby. Aku punya 3 varian parfum. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment. Kalau kalian mau aku buatin video lainnya, dan subscribe. Kita masuk ke videonya. Aku mulai dari yang paling pertama banget, yang paling aku suka di antara ketiga parfum yang aku punya dari Sweet Sal, yaitu yang pertama seriannya Vanilla. Ini. Kenapa aku suka yang ini? Karena dia wanginya manis banget. Dan menurut aku dia kalem untuk dipakai kemana-mana, gak pusing kalau dipakai siang-siang. Kita lanjut ke parfum yang kedua, yaitu Sweet Sal Baby juga. Ini yang varian cherry. Packagingnya gini, tetap sama, ininya bedanya warna pink. Terus ini wanginya cukup seger sih, seperti cherry pada umumnya, seger banget buat anak sekolah mungkin yang mau pakai parfum ini cocok. Dan ini juga travel size gitu, maksudnya jadi mudah banget dibawa di kemana-mana gitu. Varian terakhir dari yang aku punya yaitu adalah varian yang original. Ini warnanya orange. Wanginya kayak bedak Sweet Sal pada umumnya. Jadi kalau kalian udah tahu wangi bedak Sweet Sal itu kayak gimana, ya kayak gini. Parfumnya sama persis sama bedak Sweet Sal yang kalian punya di rumah. Kelebihan parfum ini adalah yang pertama wanginya tahan lama banget, sampai 3 hari. Terus karena selangnya si Sweet Sal Parfum Baby ini kecil ya, kalau kalian bisa lihat di dalamnya ini kecil banget, jadi sekali semprot itu udah bisa nyampe kemana-mana gitu. Jadi partikelnya kecil banget dan cepat nyerapnya. Ini juga tempatnya terbuat dari kayak kaca gitu. Buat aku ini kelihatan lebih mahal dari harganya. Dan yang paling terpenting, ini harganya super murah banget. Sekitar waktu itu aku beli 12 ribuan tanpa box ya. 12 ribu aja udah dapat si parfum wangi-wangi kayak gini. Kalau kalian mau samaan juga sama kayak aku, nanti aku taruh link tokonya di description box. Jujur aku merekomendasikan si parfum-parfum ini untuk kalian para pelajar atau mahasiswa yang emang low budget tapi pengen wangi-wangian kayak gini. Ini sumpah cocok banget. Dan si wanginya itu gak seharga sama si murahnya parfum ini gitu. Jadi bener-bener kayak mahal. Dan kenapa aku cuma beli 3 varian padahal masih banyak varian lainnya dari si Sweet Sal Parfum Baby ini? Karena menurut aku gak akan kepake juga ya kalau aku beli banyak-banyak. Jadi aku cobain 3 dulu, dan ternyata 3-3 aku suka. Next kayaknya aku bakalan coba varian lainnya. Jadi aku super rekomendasiin ke kalian parfum dari Sweet Sal Baby. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you in my next video.